Allah atas petunjuknya kepada kamu dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Kita sudah menyelesaikan 29 hari ibadah puasa kita. Kita sudah membesarkan Allah dengan lantunan takbir kita. Kita akan ungkapkan rasa syukur kita. Kita pun pilih pakaian yang terbaik. Kita taburkan wangian. Kita ajak kari kerabat kita untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Baru saja kita gemakan Allahu Akbar. Baru saja kita rebahkan kepala kita di atas tanah seperti menunggu siraman kasih abadi dari Yang Maha Suci. Baru saja kita cium bumi yang dingin seperti mencium tanah pekuburan. Lalu kita gumamkan dengan penuh kerendahan suara parau kita, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi, kami tidak sanggup memujinya kecuali dengan pujiannya. Dengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang apa yang terjadi pada pagi ini, pada pagi hari Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya ke setiap negeri. Mereka turun ke bumi dan berdiri sejak sudut-sudut jalan yang sempit sampai mulut-mulut jalan raya. Mereka menyambut kedatangan kaum muslimin dengan suara yang dapat didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Hai umat Muhammad, keluarlah, temui Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ia akan memberi kamu rizki yang luas dan ampunan atas dosa-dosamu yang besar. Ketika kaum muslimin sudah bergerak ke tempat sholat mereka, di langit yang tinggi, di alam malakut, dengarkan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya. Apa imbalan orang atau upahan bila ia sudah menyelesaikan pekerjaannya? Para malaikat serentak menjawab, Tuhan kami, Rabbana wa Sayyidana, junjungan kami, imbalannya, ialah kau penuhi upahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan kebesaran dan keagungannya. Saksikanlah wahai para malaikatku, aku telah menjadikan pahalaku untuk mereka yang menjalankan puasa dan sholatnya di malam Ramadan, ampunanku dan ridhoku. Dengarkan wahai hamba-hambaku,
Allah berbicara kepada kita yang berkumpul di halaman Tuhan pada pagi ini. Bermohonlah kepadaku demi kebesaran dan keagunganku. Jika kalian bermohon kepadaku untuk semua yang kalian harapkan untuk akhiratmu, aku pasti memberikannya kepadamu. Jika kalian memohon untuk dunia kalian, pasti aku akan memperhatikannya untukmu. Demi kebesaranku dan keagunganku, aku akan tutupi kesalahanmu selama kalian mendekatiku. Demi kebesaranku dan keagunganku, aku tidak akan mempermalukan kamu. Aku tidak akan menghinakan kamu di hadapan orang-orang soleh sebelum kamu. Bubarlah kalian, tinggalkanlah tanah lapang ini dengan ampunanku atas kamu. Kau telah membuat aku ridho dan aku pun telah meridhoimu. Masih kita mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka para malaikat pun bergembira dengan anugerah Allah kepada umat ini ketika mereka merayakan hari berbuka setelah Ramadan. Malam Idul Fitri adalah malam anugerah. Hari ini Idul Fitri adalah hari anugerah. Sampaikan apapun permohonan kamu, baik untuk duniamu maupun untuk akhiratmu. Sekalipun kalian sembunyikan permohonan itu dalam lubuk hati yang paling dalam, Yang Maha Kasih akan mengetahuinya. Dialah Alimul Khafiyat, Dialah Sami'ul Aswat, Dialah yang mengetahui yang tersembunyi, Dialah yang mendengar semua suara, termasuk suara kamu yang tersembunyi dalam lubuk hatimu yang paling dalam, termasuk rintihan permohonan kamu pada malam-malam kamu yang sunyi, termasuk jeritan hatimu yang diungkapkan dalam deraian air matamu. Hadirin, hadirat, aidin wal aidat, sayang kalau anugerah ini kita sia-siakan. Lebih sayang lagi kalau anugerah Tuhan yang berlimpah itu tidak diberikan kepada kita. Malaikat yang mengelilingi kita pada hari ini adalah malaikat yang datang menjenguk kita pada malam Lailatul Qadar. Dengarkan apa yang dikisahkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada malam Al-Qadar. Pada waktu terbit fajar malam Al-Qadar, Malaikat Jibril menyeru para malaikat itu untuk kembali ke langit. Lalu para malaikat bertanya, "Wahai Jibril, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala dalam memenuhi keperluan mukminin dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam?" Malaikat Jibril menjawab, "Allah memperhatikan doa mereka semua, mengampuni dosa-dosa mereka kecuali empat golongan. Yang pertama, peminum khamar. Yang kedua, pendurhaka kepada orang tua. Yang ketiga, pemutus silaturahim. Dan yang keempat, penyebar kebencian dan permusuhan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Pada pagi ini, aturan ini masih berlaku. Minta apapun pada malam Al-Qadar, mohonkan apapun pada hari ini, insya Allah Tuhan tidak akan menolak doa kita, karena kita tidak menunggu minuman keras. Tapi apa yang menjamin doa-doa ini dikabulkan? Jika saudara durhaka kepada orang tua, jika saudara memutuskan persaudaraan di antara sesama, dan jika saudara menyebarkan kebencian dan permusuhan. Saudara-saudara yang masih punya orang tua, usai sholat Id ini, curahkan hujan anugerah Tuhan kepada saudara dengan menemui orang tua saudara. Rebahkan kepalamu di atas pangkuan mereka. Akui bahwa kamu telah melelahkan mereka. Kamu telah menghilangkan tidur mereka. Kamu telah menyakiti mereka dengan perkataan dan perbuatanmu. Akui bahwa karena kamu sibuk mengejar duniamu, kamu tidak sempat mengunjungi mereka, meluangkan waktu untuk mereka, bahkan untuk sekadar menyapa. Temui mereka setelah ini, basahi pangkuan mereka dengan lumangan air mata permohonan maafmu. Saudara-saudara yang sudah kehilangan orang tua, akui bahwa selama hidupnya kita tidak sempat membahagiakan mereka, apatah lagi membalas waraknya penanggungan ayah atau pedihnya dari ibu. Bersedekahlah atas nama mereka, ziarahi pusara mereka, kunjungi karib kerabat dan teman-teman mereka. Ucapkanlah dengan kebeningan hatimu, Allahumma adkhil ala ahli kubur surur, Rabbi wafirli wali walidayya warhamhumna kama rabbayani saghira. Para suami, curahkan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan mengeratkan tali kasih sayang kepada istrimu. Akui
bahwa kamu menerikannya tidak cukup waktu untuknya atau bahkan menyakitinya. Akui bahwa kesibukanmu tidak menyisakan waktu yang cukup untuk melayaninya. Para istri, curahkan kepada Allah dengan mengeratkan tali kasih sayang pada suamimu. Ungkapkan syukurmu dengan memuliakan orang yang telah menemani kamu dan memeriahkan hidupnya untukmu. Mintakan maaf dan katakan bahwa pelayananmu tidak sebanding dengan kekhidmatan suamimu. Usai salat Id ini, curahkan kepada Allah dengan mengeratkan tali kasih sayang dengan sesama manusia. Temui karib kerabat, handai tolan, tetangga, dan semua orang, bahkan dengan sesama makhluk Allah, apapun agamanya dan apapun keyakinannya, terutama orang-orang yang lewat tangan kanan mereka. Allah telah mengalirkan nikmatnya pada kamu. Julurkan tanganmu untuk meminta maaf. Bersihkan hatimu dari dendam dan dengki dan kebencian. Jika kamu orang yang beruntung mempunyai kelebihan harta, berbagilah dengan mereka. Usai sholat ini, curahkan anugerah Allah kepadamu dengan menghentikan hujatanmu kepada saudara-saudara seagamamu yang berbeda faham dengan kamu. Bukakan pintu ijabah dengan menutup mulut kamu dari fitnah dan pergunjingan. Gantikan kata-kata yang membakar permusuhan dengan kalimat-kalimat yang menyejukkan persaudaraan. Diriwayatkan dari Sayyidina Ja'far As-Sadiq bin Sayyidina Muhammad Al-Bakir, cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli syurga itu ditengarai dari empat tanda: muka yang ramah, lidah yang lemah lembut, hati yang penuh kasih sayang, dan tangan yang dermawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini adalah hari anugerah. Untuk mencurahkan anugerah itu, untuk menaikkan doa-doa kita ke langit, mari kita tampakkan tanda-tanda penghuni syurga. Tampakkan wajah yang ramah, lidah yang lembut, hati yang penuh kasih sayang, dan tangan yang siap memberi dan membantu. Selamat menerima anugerah Allah yang agung, wahai para penghuni syurga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah alladhi an'ama alayna bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan: innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi: ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizqna at-tawfiq at-ta'ah wa bu'd al-ma'siyah wa sidq an-niyyah wa irfan al-hurmah wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa saddid al-sinatana bis-sawad wal-hikmah wa amla' qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana min al-haram wal-shubuhat wa akfuf aydiyana 'an adh-dhulmi wash-sharika wa akfut absarana 'an al-fujuri wal-khiyana wa asdid asma'ana 'an al-ladwi wal-ghiba wa tafaddal 'an al-ulama'i bis-zuhdi wan-nasiha wa 'ala al-muta'allimina bil-jihdi war-raghba وعلى المستمعين بالاتباع والموئلة وعلى المرضى المسلمين والمسلمات بالشفاء والراحة وعلى مشايخنا بالركون والسكينة وعلى الشباب بالإهانة والطلبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية من حزن السيرة
وبارك للحجاج والزوار في السال والنفقة، وخذي ما أوجدت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا مقلب القلوب والأبصار، يا منبر الليل والنهار، يا مخول الحول والأحوال، حول حالنا حول حالنا حول حالنا إلى الأحسن الحال. سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث الغوث، خلصنا 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 من النار يا رب. اللهم يا الله سلامتكان saudara-saudara kami ya Allah yang ada di Palestina ya Allah. Tolong mereka ya Allah, bahagiakan mereka di hari raya Idul Fitri ini ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, hilangkan ketakutan dan kelaparan mereka ya Allah. Tolong saudara-saudara kami yang ada di Suria, yang ada di Yaman, di Afghanistan, Myanmar, dimanapun mereka berada ya Allah. Selamatkan, persatukan kaum muslimin ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma adil haqqa wa rasulna tiba, wa adil batila batila wa rasulna jinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واشكروا الله على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عيدين والعيدات، سلامة هاي راية الفطري 1439 هجريه. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan diri kita semua di hari raya yang mulia ini, dan semoga bangsa dan negara kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.